Kepolisian Resort Metro Jakarta Utara melakukan rapat koordinasi pengamanan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2019-2024 yang dilaksanakan di ruang serbaguna Mapolres Metro Jakarta Utara. Dalam sambutannya, Kapolres Metro Jakarta Utara, Kombes Pol Budi Herdi Susianto, memastikan pihaknya sudah siap mengamankan wilayah Jakarta Utara dengan bersinergi bersama semua pihak terkait agar berjalan dengan lancar dan sukses. Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri juga oleh Wali Kota Jakarta Utara, Sigit Wijatmoko, dan Satpol Lantamal 3, Kolonel Arya Delanu, para tokoh masyarakat dan tokoh agama. Ya, ini kita ingin Jakarta Utara aman, kita ingin provinsi Jakarta ini juga aman dan Indonesia juga aman. Ya, mudah-mudahan kesamaan visi ini tetap kita bangun, kita jaga. Karena sekali lagi bahwa apa yang kita raih selama ini adalah buah kerja keras kita semua. Dari Jakarta, Mentari dan Iqbal, Tribrata TV, salam Tribrata.